potensi yang luar biasa. Seperti misalnya seperti kata yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa ini harus menjadi destinasi premium. Dan potensinya saya lihat tadi saya udah keliling beberapa pulau, ya kan? Ya. Udah lihat berbagai macam potensi alamnya, budayanya, dan macam-macam ini kayak ini dari anak-anak. Jadi anak-anak kreatif ini, anak-anak komunitas kreatif ini justru punya potensi yang luar biasa nanti pada saat pengembangan pariwisata menjadi luar biasa. Iya kan, justru ini harus bisa dimanfaatkan atau dapat dirasakan manfaatnya sama anak-anak sini, anak lokal. Itu yang paling penting dari pembangunan pariwisata ini harus masyarakat, anak-anak muda lokal ini bisa merasakan, terutama di ekonomi kreatifnya. Nah itu yang paling penting. Gitu. Ya, setelah melihat beberapa potensi pariwisata, apa yang mau dilakukan kementerian untuk ke depan? Ya, tentu selain infrastruktur, ya kan, juga membangun berbagai macam resort yang premium. Tentunya juga kita harus mengembangkan kemampuan SDM-nya, masyarakatnya, ya kan? Tadi yang saya bilang, dalam sektor ekonomi kreatif, bagaimana kita bisa bantu supaya anak-anak ini dari kuliner, kriya, ya kan, fashion, termasuk videografi, film ya, videografi, lalu fotografi, wedding planner, apa semua ini harus bisa anak-anak lokal nantinya yang bisa punya manfaat. Pak Menteri, sampai sekarang itu master plan pariwisata terpadu untuk destinasi di Labuan Bajo ini belum ada, kira-kira bagaimana? Ya, kalau master plan terpadu lagi dalam proses. Ya, ini Mbak Siana yang in charge di dalam perencanaan itu. Dan tentunya kita harapkan akan selesai dalam waktu yang secepat mungkin. Mungkin ada himbauan untuk warga Labuan Bajo terkait pariwisata? Ya, jadi apapun yang kita bangun di Labuan Bajo untuk pariwisata, bagi saudara-saudara yang di daerah Labuan Bajo ini justru harus bisa memanfaatkan potensi-potensi ini. Banyak sekali potensi yang tadi saya bilang, ya kan? Dari fashion, kuliner, ya kan? Termasuk videografi, wedding planner, ya macam-macam, banyak sekali yang bisa, musik, ya kan, pagelaran seni dan lain sebagainya harus bisa dimanfaatkan karena ini akan banyak sekali ya wisatawan di sini, apalagi wisatawan yang premium sifatnya, berarti kan mereka punya spending yang akan jauh lebih besar dan harus mempunyai dampak yang positif buat masyarakat kita, gitu, masyarakat khususnya di Labuan Bajo.